Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Poppy Octavia Official. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu ceria. Di video kali ini Poppy mau nge-share challenge hidup sehat. Tapi sebelumnya teman-teman subscribe dan tekan notifikasi terlebih dahulu supaya teman-teman bisa langsung dapat video terbaru dari channel YouTube saya. Oke, nah di sini Poppy sudah sediakan bahan-bahannya ya, yang sudah dicuci bersih dan direndam dengan air garam selama 10 menit biar kotoran yang menempel di kulit buah ataupun sayuran itu bisa hilang. Nah, di sini bahannya sudah ada apel, ada lemon, ya, ada mentimun, ada pakcoy, dan juga jahe. Nah, yuk kita langsung saja bikinnya. Selamat mencoba. Oke, langsung saja kita ambil apel dan dipotong-potong. Ini opsional, teman-teman mau potong seperti apa. Oke. Oh ya guys, jangan lupa bijinya dibuang ya, jangan dimasukin, bahaya. Oke. Selanjutnya kita potong-potong pakcoy, ini opsional juga, teman-teman mau potong kayak apa. Lanjut lagi, di sini kita potong-potong lemonnya. Opsional juga, teman-teman mau potong kayak gimana? Nah, teman-teman jangan lupa bijinya dibuang ya, guys. Jangan dimasukin. Kemudian mentimun kita potong-potong. Ini opsional juga, teman-teman mau potong seperti apa. 95% kandungan mentimun adalah air. Dan mentimun juga terkenal di dalam dunia kecantikan sebagai pelembab dan menghilangkan kantong mata bengkak. Jahe dipotong-potong, opsional juga ya guys. Tada! Oke, ini semua bahan-bahannya sudah siap kita untuk blender semua. Oke guys. Terakhir kita saring semua bahan-bahan yang sudah di blender tadi ya.
Dan kemudian kita masukkan ke dalam botol dan siap untuk disajikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat mencoba. Jangan lupa tekan like, comment, and share. Dan juga jangan lupa subscribe. Oke guys, terima kasih. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.